Apakah Pulau Jawa akan tenggelam? Sebuah akun di media sosial yang sering membagikan tayangan video tentang suatu acara baru-baru ini membagikan postingan video yang memprediksi bahwa Laut Jawa akan tenggelam berdasarkan ramalan Jayabaya. Perlu diketahui bahwa Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang bagi sebagian orang masih dianggap memiliki tuah. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling heboh adalah soal para pemimpin negeri ini dan Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Dalam video viral tersebut memperlihatkan salah seorang pasien yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat Laut Jawa akan tenggelam. Dajjal pasti marah besar. Dajjal pasti marah besar. Ingat saja, beberapa tahun dia akan datang. Jawa akan tenggelam. Laut Jawa akan tenggelam 3 tahun lagi. Ingat, 3 tahun lagi Laut Jawa akan tenggelam. Sedikit saja Laut Jawa akan tenggelam. Kamu ingat, kamu sudah tahu, tapi kamu diam. Sekarang banyak sekali air-air yang naik ke daratan, ungkap salah satu pasien. Video viral tersebut telah disukai oleh warga net sebanyak 83.000 like dan ribuan komentar, walaupun ada yang pro dan ada yang kontra. Ya Allah, hamba pasrah hidup dan mati ada di tangan-Mu, ya Allah. Perbanyaklah berzikir, sholawat, sholat 5 waktu, mengaji, niscaya Allah akan melindungi hamba-Nya. Tulis salah satu akun, yaitu @huzaimatus020810. Ini adalah sebuah video viral di TikTok yang cukup heboh. Untuk teman-teman, jangan mudah percaya dengan isu-isu seperti ini. Tetap bekerja, tetap semangat. Semoga hidup bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih.